saya ingin mengucapkan selamat datang. Ahlan wa sahlan bihudurikum Habib Rizik. Al-Habib Muhammad Rizik bin Hussein Shihab. Al-Alawiyyi Al-Husaini. Kenapa saya katakan Al-Alawiyyi Al-Husaini? Karena memang marga Shihab itu keturunan dari Alawiyyin oleh Imam Alwi. Imam Alwi bin Imam Ubaidillah. Imam Ubaidillah bin Imam Ahmad Al-Muhajir. Imam Ahmad Al-Muhajir bin Isa. Imam Isa bin Naqib. Imam Naqib bin Ali Al-Uraidi. Imam Ali Al-Uraidi bin Ja'far As-Sadiq. Imam Ja'far As-Sadiq bin Muhammad Al-Baqir. Muhammad Al-Baqir bin Zainal Abidin. Zainal Abidin bin Husain. Husain bin Fatimah Zahra Al-Batul. Fatimah Zahra Al-Batul binti Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alir darah itu dari dia kepada Sayyidatuna Fatimah, dari Fatimah kepada Sayyidina Al-Hasan, dari Sayyidina Al-Hasan ada juga kepada Sayyidina Al-Husain, dari Sayyidina Al-Husain kepada Sayyidina Ali Zainal Abidin, dari Zainal Abidin kepada Sayyidina Muhammad Al-Baqir, dari Sayyidina Muhammad Al-Baqir mengalir darah itu kepada Sayyidina Ja'far Sadiq, dari Ja'far Sadiq mengalir kepada Sayyidina Ali Al-Uraidi, dari Ali Al-Uraidi mengalir darah itu kepada Sayyidina Muhammad An-Naqib, dari Muhammad An-Naqib mengalir darah itu kepada Sayyidina Isa sampai kepada Sayyidina Ahmad bin Isa Al-Muhajir, lalu kemudian darah itu mengalir kepada Imam As-Saggaf, Al-Idrus, Al-Haddad, Al-Abbas, dan salah satunya adalah bin Shihab. Dan salah satu dari zuriat bin Shihab itu adalah Sayyidina Sayyidi Al-Imam Al-Akbar Al-Habib Muhammad Rizik Shihab. Itu clear. Jadi saya menghormati dan mengagungkan habaib. Karena saya santri dididik oleh kiai saya dan orang tua saya seperti itu. Sesuai dengan tuntutan nas dan hadis-hadis sahihnya memang seperti itu. Yang kedua, saya salah satu orang, mungkin juga yang lain, yang sering berbeda pendapat dengan beliau Habib Rizik. Tetapi dalam berbagai pilihan politik maupun strategi dakwah. Dalam pilihan politik kami berbeda pendapat dalam Pilkada DKI maupun Pilpres tahun 2019 kemarin. Beliau tidak mau memilih Ahok, saya menjadi timnya Ahok. Beliau pendukung 02, saya pendukung 01. Tetapi pilihan itu tetap tidak mengurangi rasa hormat saya kepada habaibnya. Karena bagi saya, kehormatan hormati orang itu tidak harus mengikuti. Al-hurmatu khairun minat ta'ati. Menghormati itu jauh lebih baik dan didahulukan daripada mengikuti. Kalau mau hidup tenang, beliau sudah tenang dengan anak menantunya, dengan cucunya, dengan ilmunya. Beliau meraih gelar LC dari Universitas Imam Muhammad Ibnu Saud. Dia cukup dengan majlis-majlis maulidnya cukup. Mengapa dia bersusah payah? Mengapa dia mesti kena fitnah? Dia hanya mengikut darah Sayyidina Al-Husain. Kalau mengikut Sayyidina Al-Hasan lembut, mengikut Sayyidina Al-Hasan lembut sentuhannya, maka para ahli bait ini mengikut dua aliran, Sayyidina Al-Hasan dan Sayyidina Al-Husain. Kedua-duanya saya cintai. Habaib yang mengikut Sayyidina Al-Hasan, saya datang, saya cium tangan mereka, saya bersilaturahim, lembut gaya mereka. Tapi mereka semua mengajak untuk mencintai Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ada yang seperti Sayyidina Al-Husain, menggelegar suaranya, dia hunuskan pedangnya untuk musuh-musuh Allah. Keduanya adalah sama-sama diridhai Allah. Innal Hasan wal Husain sayyida syababi ahli jannah. Yang mencintai Sayyidina Al-Hasan, mencintai Sayyidina Al-Husain, yang mencintai zuriat mereka, keturunan mereka, maka dengan cinta itu bekal kita menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kenapa ada prajurit TNI sekedar mengucapkan selamat datang kok harus ditahan? Kurang ajar. Betul? Betul?
Maka itu saya mau tanya, itu yang begitu-begitu ada akhlak gak? Ada akhlak gak? Prajurit TNI cinta sama Habib, bagus gak? Ditahan. Saya tanya, ada akhlak gak? Ada akhlak gak? Cukong Cina digotong-gotong sama prajurit Brimob, berakhlak tidak? Berakhlak tidak? Giliran cukong dibopong-bopong, saudara, dianggap gak melanggar disiplin. Tapi giliran ada prajurit TNI cinta sama ulama, langsung main pegang, main tahan, main borgol, kurang ajar, tidak punya akhlak. Betul? 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 Lanjut? Lanjut? Ada lonte hina Habib. Pusing, pusing. Sampai lonte ikut-ikutan ngomong. Iye. Saudara, lanjut jangan.